Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan modbus Sinar Jaya menggunakan SR3 Ultimate. Untuk sasisnya sendiri menggunakan Hino RM280 dan untuk liverynya ini dari Mas Ardika ya, dan untuk modnya seperti biasa dari ASG FM, dan untuk statusnya adalah sell. Dan untuk mod sellnya ini yang kita gunakan adalah versi ketiga kalau nggak salah ya, pokoknya di atas versi 2. Dan ini kita menggunakan varian yang full variasi, velgnya itu apa ya, ini kayaknya Ragnar atau apa ya, yang tahu bisa komen ya, karena ini velgnya sudah menggunakan velg aluminium seperti ini, jadi kelihatan sangat keren sekali ya, apalagi menggunakan full variasi mulai dari depan sampai ke belakang. Oke, teman-teman, langsung aja kita cobain ya buat jalan-jalan. Dan ini kita menggunakan kamera luar aja. Untuk busit yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah busit versi 404 ya, belum saya update ke 411 karena kabarnya itu masih ada bug, jadi kita tunggu saja untuk fix ya. Dan karena saya itu saat ini memakai OBB yang mod, jadi nanti mungkin perlu download map lagi ya, jadi saya tidak update dulu teman-teman. Dan kita sekarang sudah berada di terminal Manuju ya, ini di Sulawesi, jadi terminalnya ini sangat apa ya, luas gitu ya, dekat dengan pemukiman. Dan di sini juga ada ini lampu merah ya, jadi lebih teratur ini kalau keluar dari terminal, nggak seperti yang di terminal lain ya. Keren banget ini. Nah, teman-teman itu lebih suka coba map mana nih? Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi yang kalian suka? Coba komen ya. Kalau saya sih ini ya, random, biasanya itu coba di Sulawesi atau di Kalimantan ya. Ini kita di mana ya? Di Manuju ini. Manuju itu kalau nggak salah Sulawesi ya. Dan ngomong-ngomong Pulau Sulawesi di busit, ini mapnya lumayan banyak ya, jadi teman-teman bisa puas buat main game busit ya terutama. Dan ada updatean di Pulau Jawa itu, di map Jawa ya, dan itu di versi sekarang itu ada updatean untuk terminal Bawen Semarang, terus ada juga terminal yang di Solo itu ada, terus ada juga di Jogja ya. Dan semoga saja nanti untuk rute Palembang atau yang Sumatera seperti Lampung itu terminalnya diubah ya, terus ada terminal itu Insinyur Soekarno yang ada di Klaten itu juga semoga aja diubah, karena terminal yang ada di Klaten itu ya keren ya, semoga aja nanti ada rombakan di update selanjutnya gitu ya. Karena kan biasanya kalau bis-bis besar seperti Sugeng Rahayu, Eka itu biasanya juga masuk di terminal Klaten gitu ya. Dan ini kita coba ngeblong ya, walaupun ini agak berbahaya ya, karena tikungan tuh, karena trafiknya itu kadang nyebelin teman-teman. Dan ini untungnya trafik yang ada di belakang ini nggak menyeruduk ya, biasanya itu menyeruduk teman-teman, jadi nggak enak banget ya. Dan seperti ini untuk di interior, karena saya bosan ya pakai interior, jadi kita pakai eksterior aja ya. Tuh, bisa lihat eksterior bisnya. Dan ini kenapa macet nih? Wah, ternyata loading map teman-teman.
tadi macet ya. Semoga aja ini enggak foreclose ya, karena biasanya itu kalau kita bikin perjalanan itu biasanya foreclose ya, atau keluar sendiri gitu ya. Dan ini semoga aja enggak ya, karena grafiknya udah kita atur lagi ya. Nah, ini dia, kita di Tapalang. Ini di Sulawesi ya. Oh, rutenya ini keren loh, semacam pegunungan gitu ya. Kita menggunakan SR3 Hino RM280. Dan untuk Hino RM RK itu untuk angkanya itu sama ya, namun untuk fitur-fiturnya itu berbeda. Kalau yang RM ini lebih kelasnya lebih tinggi daripada yang RK. Karena di samping RM itu sudah bisa dipasangkan body XCD, walaupun kadang itu saya lihat di video itu kadang kalau dipakaikan body SHD atau XHD itu biasanya sering limbung ya, atau biasanya limbung karena tinggi bodinya sangat tinggi sekali ya. Dan ternyata banyak juga ya yang memakai body SHD ini. Dan perlu adanya semacam apa ya istilahnya itu, formula baru gitu ya, untuk mengatur suspensinya supaya tidak limbung. Dan untuk mod yang kita gunakan ini alhamdulillahnya ini anteng ya, jadi nggak limbung, jadi enak banget buat ya pemain santai lah ya, nggak yang terlalu ngebut banget gitu. Kalau ngebut ya pakai mod yang kayak Mercy Zbus 2 kemarin yang 1836 itu cocok banget ya. Namun ya itu konsekuensinya kadang kalau limbung gitu kan ini mudah untuk apa namanya ini ya, kayak terguling gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ngomong-ngomong ini rutenya keren banget ya, belum ada game Android itu yang sedetail ini loh untuk map di Indonesia gitu ya. Dan game luar pun walaupun game lokal, namun untuk detailingnya itu enggak semacam ini ya, kebanyakan itu jalan tol malahnya. Dan ini keren banget lah ya, buset ini pokoknya the best. Dan sekarang itu apa ya, setelah beberapa tahun itu update-annya biasanya kan 1 tahun sekali ya. Nah sekarang itu wah sering update ini, rajin ini Malio ya. Ya demi ini ya, demi mengatasi masalah bug yang ada di busit versi sekarang ini ya. Apalagi kalau ini ya, modder-modder codename ini mungkin pada pusing ya, karena busit ini wah update terus ya, pastinya pusing 7 keliling ya. Namun kalau modder-modder yang mod biasa gitu ya, mod kendaraan biasa, itu ya aman-aman aja ya. Berbeda nanti kalau ada mungkin fitur sen ngalir, terus fitur-fitur baru misal ada APS atau yang lainnya, itu mungkin perlu di setel ulang lagi gitu ya. Apalagi kalau ada fitur mungkin kameranya itu bisa ditambah, itu mesti ada updatean lagi untuk mod-modnya gitu ya. Dan untuk mod yang belum pernah update dari ASG FM itu adalah ini ya, mod Avante itu belum pernah di update ya. Avante, terus SR3 Panorama ini belum, karena masih baru ya. Semoga saja nanti ada updatean. Terus XJD SR2 itu juga belum, untuk updateannya belum ada. Terus apa lagi ya, kalau SDD itu sering ya, terus Zbus ini juga sering, SR3 yang XZD double glass, terus yang MHD itu juga sering. Terus apa lagi ya, ya pokoknya itu ya, yang mungkin kalau ada lagi bisa komen ya di kolom komentar gitu ya. Kalau mod Patriot itu baru ya,
jadi mungkin ya belum ada terlalu banyak perubahan signifikan. Namun yang kerasa itu Avante itu ya, dari awal rilis belum pernah diupdate sama sekali ya. Dan nanti semoga aja itu ini ada pembaruan ya, karena sayang banget ya sekelas body Avante itu nggak ada pembaruan gitu ya. Ya walaupun untuk garansi update-nya itu ini ya udah habis gitu ya. Dan ya sebenarnya itu nggak masalah nanti kalau dibikinkan body baru gitu ya, karena kan Avante juga sudah ada yang facelift gitu ya. Mungkin nanti sistemnya bisa di kayak request atau custom, atau yang istilahnya tuh bisa disebut prasmanan gitu ya, atau paket gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Dan oke, kita berhenti di sini aja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Kita cari tempat dulu ya buat berhenti, karena kadang itu trafiknya ini menjengkelkan. Oke, kita berhenti di depan sana aja, kayaknya ada parkiran itu. Tuh, trafiknya ngeblong kan. Wow, mantul itu, tosanya itu mantul itu. Walaupun roda 3 berani ngeblong. Oke, ini kita sudah sen kanan. Oke, kita berhenti di sini aja ya, karena halamannya juga termasuk lebar ya ini, jadi enak banget. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Bagus Sabtunyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.